Hai semua, jadi hari ini aku mau share skincare rutin aku malam dan pagi. Sebenarnya gak jauh beda, cuma aku share aja ke kalian. Dan nanti kalau misalnya aku ada ganti skincare lain, aku bakal update lagi. So ya, yeah. Pertama aku pakai micellar water dari Clinique Base ini untuk oily skin. Kulit aku kombinasi berminyak, jadi buat patokan aja. Dan kapasnya ini aku pakai dari Selection. Ini yang kotak, yang tipis, yang biasa buat toner. Baunya jeruk. Aku mau lanjutin pakai face wash. Aku pakai dari Wet Lab. Nanti aku kasih gambarnya di sini. Tunggu sebentar. Selesai cuci muka, aku mau pakai toner. Di sini aku pakai dari Hatomugi. Aku beli yang versi Jepangnya. Dan aku juga masih coba-coba sih ini. Tapi kayaknya bagus. Aku ambil kapas 3 ply kayak gini. Next, aku mau pakai eye cream dari Viva. Aku juga mau pakai di sini. Aku pernah lihat orang Cina atau orang Korea gitu, triknya mereka cara ngilangin garis senyum pakai eye cream. Jadi, ya aku coba aja gitu. Dikit aja. Lalu aku mau pakai moisturizer dari Nivea, ini yang biasa aku pakai sebelum make up. Nah, skincare aku udah selesai dan aku mau akhiri pakai lip mask dari Emina. Ini cocok banget buat bibir kalian yang mudah pecah-pecah kayak aku. Dan kalau dipakai sebelum tidur, paginya bibir kalian super-super lembab. So, aku rekomen ini buat kalian. Dan ini juga cocok dipakai sebelum kalian pakai lipstick. Sekarang udah malam dan aku mau tidur. Besok mau aku lanjut lagi skincare rutin aku di pagi hari. Hello, sekarang udah pagi dan aku mau lanjutin skincare pagi aku.
aku mulai pakai face wash dulu. Tunggu ya, aku mau cuci muka dulu. Cuci muka udah, dan sekarang aku mau lanjut pakai toner. Di sini aku pakai sama seperti yang kemarin, dan sorry banget banyak suara dari luar karena emang ya rame. Ya mau gimana lagi. Mau pakai moisturizer ini dari Nivea. Selesai moisturizer, aku pakai sunscreen dari Wardah. Ini yang Essential Sunscreen Gel SPF 30. Aku suka karena dia 0% alkohol. Selesai pakai sunscreen, aku pakai lip serum dari Drynus. Ini bentuknya pipet gitu, dan isinya banyak banget. Ini udah lama dan sekarang masih ada aja. Warnanya pink. Dan aku bakal taruh di sini dulu sebelum aku pakai. Oh ya, jadi aku sering banget sisirin bulu mata aku karena kan kadang bisa misah gara-gara air atau produk maskara atau apa gitu kan. Jadi aku sisirin, dan katanya banyak ada yang pernah bilang kalau sisirin bulu mata itu bikin bulu mata kita cepat panjang, tapi nggak tahu lagi. Nah, itu seputar skincare aku setiap hari. Thanks for watching. Semoga kalian suka. And bye-bye.